mencuri sepeda motor warga yang tengah terparkir di perumahan Metropolitan Land Cilengsi, Bogor, Jawa Barat, seorang pria nyaris tewas di amuk warga Selasa malam. Menurut saksi, pelaku mendekati motor yang sedang terparkir. Saat pemilik berteriak, pelaku membawa lari motor milik korban. Teriakan pemilik motor mengundang massa yang mengejar pelaku. Dalam hitungan menit, pelaku tak berkutik dikepung dan dikeroyok hingga nyaris tewas. Polisi yang mengetahui peristiwa ini sempat kewalahan hingga mengeluarkan tembakan peringatan untuk meredakan aksi main hakim sendiri dari massa. Pelaku berhasil diamankan dan dibawa ke rumah sakit terdekat.